Saat ini saya sedang berada di Jalan Sriwijaya Semarang, tepatnya berada di depan sebuah mausoleum Tionghoa, yang mana mausoleum ini adalah makam seorang Taipan asal Semarang yang bernama Tio Sing Liong beserta istrinya Gui Kuan Nio. Makam ini sangat unik karena makam ini berbentuk mausoleum seperti makam-makam bangsa Eropa lainnya. Dan yang lebih unik lagi, di dalamnya peti jenazahnya tidak dikuburkan dalam tanah, melainkan diletakkan di sebuah sarkofagus yang terbuat dari marmer, yang berada di atas tanah setinggi kurang lebih 30 cm. Tio Sing Liong adalah seorang Taipan yang berasal dari Semarang, yang memiliki perusahaan properti sekaligus perdagangan rempah-rempah di Pulau Jawa. Saya akan memasuki mausoleum, coba melihat di dalamnya. Selamat ya Pak. Ini makam Tio Sing Liong ya Pak Anggi. Jenengan apa yang rawat mereka? Yang rawat ini. Pak Sinten namanya? Pak Tarti. Pun ngerawat pirang tahun Pak? Lebih mawon. Ngertas sejarah buatan Pak Gie. Ngertas sejarah ini Gie. Buatan ngertas. Berarti turun temurun nganu ngerawat tak ngatain Gie? Kelan ngalirin Pak Gie? Generasi ketiga. Pun generasi ketiga. Tapi buatan ahli warisnya ini Gie. Jenengan. Oh, Kerangga. Kalih banyu mana Sanjeng? Wonten. Nggih, kula angsal informasi niku enten sing saking Banyumane juga nggih. Niki kalih istri nggih, Pak. Di dalam mausoleum Tio Sing Liong seperti ini. Sarkofagusnya berada setinggi kurang lebih 30 cm dari tanah. Ini makam Tio Sing Liong. Dan sebelahnya ini adalah istrinya, Gui Kuan Nio. Beliau adalah orang Tionghoa pertama di Semarang yang dimakamkan di dalam mausoleum ini. Selebihnya belum ada orang-orang Tionghoa yang dimakamkan di sebuah mausoleum kecuali mereka adalah bangsa Eropa.
kita coba lihat sudut-sudutnya. Di sini ada satu ruangan utama dan dua ruangan yang berada di sisi sayap sebelah kiri dan kanan, di sebelah barat dan timur. Di sisi sebelah timur ini ada sebuah foto lama. Ini saat pemakaman beliau beserta keluarga besar. Dan ini ada sebuah hiasan bunga. Di sebelah sini, ini adalah foto istri beliau bernama Ge Kwan Yo beserta cucunya. Sarkofagus ini dibahat oleh seorang seniman dari Italia. Ini sama juga ada bunga tembaga di sini. Sebelah sini juga sama. Kalau masuk pintu utama ini ada di sisi depan sebelah sini sebenarnya. Tapi tadi saya masuk di pintu belakang sebelah sana. Oke, sobat sejarah, kali ini saya sedang berada di dalam mausoleum seorang Taipan dari Semarang bernama Tio Sing Liang. Beliau adalah pengusaha properti sekaligus pedagang rempah-rempah melalui NV Tio Sing Liang yang berada di Semarang. Dan di sini terdapat dua makam yang terletak di dalam sebuah sarkofagus. Yang sebelah kiri saya ini, yang sebelah sini, ini adalah beliau, Tio Sing Liang. Dan sebelah kanan saya ini adalah istri beliau, Wei Kwan Yao, yang dimakamkan dalam sebuah sarkofagus yang berada di mausoleum di daerah Semarang. Beliau ini adalah orang pertama Tionghoa yang dimakamkan di sarkofagus yang berada di dalam mausoleum. Makamnya tidak dipendam di dalam tanah, tetapi berada di atas tanah dengan ketinggian kurang lebih 30 cm. Ini dia makam Tio Sing Liang, seorang Taipan dari Semarang. Dan di sini saya menemukan pemahat sarkofagus atau pemahat patung Tio Sing Liang, yaitu bernama Achille Canessa. Ini dibuat di Genova, Italia. Beliau adalah sang pemahat patung Tio Sing Liang. Kedua patung ini didatangkan dari Genova, Italia langsung. Sarkofagus ini dilindungi sebuah mausoleum yang berbentuk atap pelana, yang bangunannya berarsitektur ciri khas Tionghoa.
ada. Sampun. Nggih, pesen Pak nggih. Jadi dokumen ke sejarah nih, Pak. Dokumentasi sejarah. Oh. Ini adalah makam anak beliau dengan kedua istrinya. Anak beliau bernama Tiong Tiam Jong. Tapi di sini cuman terdapat sebuah batu nisannya, cuman jasadnya tidak ada di sini. Beliau meninggal di Belanda. Namun kedua istrinya dimakamkan di belakang mausoleum ini. Tiga makam ini, sing boten nenten, sing tengah mriki nggih. Nggih. Beliau kan meninggal ten Belanda. Nggih. Nggih, sanjange ngaten. Tapi niki istri beliau, kalih. Nggih, istri beliau. Anak-anake saking ngono niki, Rek. Niku yang istri yang pertama. Pertama kan. Niki pertama. Nggih. Niki sing kedua. Kedua kan niku. Oh, ngene kobong. Ketiga niku sing jare. Senten kobong niku sing ketiga. Oh. Ketiga napa kedua niku. Tapi enten ta sing ten kobong niku? Sing dikremasi. Nggih. Nek niki anake nggih. Nggih. Anake Tio Tiang Chong. Cuman batu nisan. Yohon Yang. Tio Tiam Chong ini anaknya Tio Sing Liang. Gui Hon Yang ini mungkin istrinya, kemudian Gui Li Qing ini anaknya. Konon informasi untuk istri keduanya meninggal dan dikuburkan di pemakaman Kobong. Oh, Dengu, ini ada makam juga. Oh, zaman Jepang. Oh, ini makam yang terakhir ini zaman Jepang. Oh, tahun 42. Nggih. Nah, zaman Jepang kan antara 42 ngantos 4. Wonten perampatan kelompok niki to? Nggih. Iku sampeyan ditabrak kali. Oh, Jepang wonten tabrakan. Oh, kecelakaan. Oh, nggih, ngertos kalau nek. Oh, ini yang kecelakaan. Sobat sejarah, sekian dulu video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada saran silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah menonton dan saksikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.